warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi darain amin. Qultu wa min awsafihim dawamu muraqabatillahi ta'ala wal muhafazatu ala khawfihi fi sa'iri ahwalihim wa dawamu sakinati wal waqari wal khushu'i wal khudu'i wal tawadu'i lillahi azza wa jal. Masih dalam pembahasan fasal yang pertama, menerangkan, menjelaskan tentang sifat-sifat ulama akhirat. Sebagaimana kita ketahui, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Walaupun dalam penyampaian, kedua-duanya bisa memberikan manfaat. Akan tetapi secara perbuatan hanya satu yang bisa mendidik dan memberikan manfaat, yaitu ulama akhirat. Karena sama-sama ulama, ya mau gak mau kalau disuruh ceramah khutbah, ya dia menjelaskan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi. Bagus, baik. Baik yang akhirat ataupun yang dunia. Tapi perbuatan ulama akhirat bisa mendidik, bisa memperbaiki perbuatannya. Kalau ulama dunia, perbuatannya bisa merusak kita. Dan terjadinya kerusakan dari perbuatan ulama dunia. Melarang A, melarang B ucapannya. Tapi perbuatannya, melakukannya, mengerjakannya, orang tertarik dengan perbuatannya daripada ucapannya. Manfaat yang diberikan kecil, bahaya yang diberikan sangat besar. Nah, bahaya yang diberikan sangat besar. Lah ulama dunia itu ya ulama usu, dan itu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah, oleh para sahabat kepada umatnya Nabi daripada Dajjal. Kita sekarang takut sama Dajjal, ngeri, gambarannya serem. Kalau kita diceritai Dajjal itu, yang ada dalam pikiran kita serem, menakutkan. Padahal yang lebih menakutkan adalah ulama usu, ulama dunia. Karena perbuatannya membuat kita berani meninggalkan apa yang diperintahkan, berani membuat kita menjalankan apa yang dilarang. Nah, karena itu kita butuh mengetahui siapa ulama akhirat. Gunanya, apakah menjatuhkan, meremehkan, menghinakan ulama dunia? Bukan.
Tujuannya diantaranya agar kita tidak mengikuti apa yang dilakukannya. Karena kita mengetahui apa yang dilakukannya itu karena syahwat, karena nafsu, hanya mencari kesenangan dunia. Sehingga perbuatannya enggak perlu kita ikuti. Ucapannya perlu kita ambil, yang disampaikan perlu kita ambil, tapi perbuatannya enggak perlu sama sekali diikuti. Itu gunanya kita mengetahui sifat ulama akhirat, agar kita mengetahui perbedaannya dari ulama dunia. Perbuatannya enggak perlu kita ikuti, apa yang disampaikan perlu kita ambil. Bukan meremehkan, oh, ulama dunyoi, kemudian dihinakan, diremehkan, direndahkan. Nah, seperti yang terjadi banyak dari orang awam seperti itu, karena memfigurkan seseorang yang dianggapnya mungkin hampir sempurna, kemudian karena tidak sejalan atau berseberangan, kemudian dihinakan, kemudian direndahkan. Ngaca, ngaji pinter, syaratnya rukuk ngerti lah. Saya kadang-kadang delok arek ngerget melu ngaji cik tasan karena memfigurkan seseorang hampir menjadikan yang difigurkan tadi itu sempurna, bahkan mungkin di bawahnya nabi, kemudian ulama yang berseberangan dihinakan. Saya pernah satu grup dengan orang-orang seperti itu, manggilnya sudah kurang ajar, yang tadinya mungkin memanggil dengan kata-kata penghormatan, kemudian mondok ndak, sembahyang ndak ngerti syarat-syaratnya. Ngeri panas, keluar dari grup daripada rame. Kumpul ambil uang goblok-goblok, jadi goblok aku. Bodoh, keluar. Ini berarti orang yang gak pinter ini, orang yang bodoh. Karena apa? Membongkar kebodohannya sendiri. Jangan kamu memfigurkan ulama akhirat menurut kamu. Kamu belum tahu benar-benar ulama akhirat atau tidak. Menurut kamu, kemudian ulama yang berseberangan kamu sikap. Saya mau tanya, kita, bukan kita, ada petinju, masih kelas bawah, mau bertanding dengan petinju kelas atas, mungkin enggak? Enggak mungkin lah, dia harus naik, peringkatnya harus naik dulu. Dari kelas bawah ke kelas atasnya, baru kalau dia tinggal selevel dengan yang atas, bertanding dengan yang atas, bisa disetujui untuk meningkatkan. Lah ini ndak jomplang kon, syaratnya rukuk ndak ngerti ya anu. Menentang dan meremehkan ulama walaupun dia ulama dunia. Itu bukan levelnya kamu. Kamu cuma bisa mengambil ibroh renungan. Yang dikatakan kalau itu baik pakai, buruk tinggalkan, perbuatannya sama sekali jangan diikuti. Kalau perbuatannya sama sekali jangan diikuti. Kenapa? Tidak mendidik. Ucapannya kalau bagus baik ambil, nggak bagus nggak baik jangan dipakai. Sudah gitu, jangan ikut-ikut yang di atas, yang selevel mengatakan ini, mengatakan itu. Bukan itu tujuannya disampaikan oleh para ulama. Ini loh sifatnya ulama akhirat, supaya kita bisa mendengarkannya, mengikutinya. Dari sini kita bisa mengetahui ulama dunia, sehingga kita perlu waspada untuk tidak mengikuti, mengambil hanya yang manfaat, yang baik dari dia, selainnya kita tinggal. Nah, itu semestinya. Lah bagaimana sifatnya mereka? Di antaranya yaitu dawamu muraqabatillahi ta'ala. Ulama akhirat ini
selalu. Meyakini bahwa dia dilihat dan dipantau sama Allah. Kita tahu Allah itu tidak pernah lepas pandangannya dari kita, tidak pernah lepas pengetahuannya dari kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terucap dari lisan kita, pelan sedikit Allah mengetahuinya. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita ini dilihat, kita ini lupa kalau kita dipantau. Berani melanggar, kan gitu ya, berani menjalankan yang dilarang. Kenapa? Lupa kalau dipantau. Orang kalau dimata-matai dan dia tahu dimata-matai, dia pasti apa? Menjaga. Jangan sampai melakukan kesalahan yang membuat dia akhirnya terciduk. Lah kita ini selalu dipantau. Sehingga Allah berfirman apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang keluar dari mulut kita, walaupun hanya setengah huruf, bukan satu huruf, setengah huruf, ada dalam catatan raqib dan atid. Ada. Walaupun setengah huruf. Bahkan Allah lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat Allah dari urat nadi kita, sehingga tidak lepas dari Allah. Lah kalau mereka ulama akhirat ini menyadari hal itu selalu, selalu menyadari bahwa dia dipantau, dilihat, sehingga dia menjaga dirinya dari perbuatan yang dibenci yang mengetahuinya, yaitu Allah. Dan terus berusaha meningkatkan perbuatan yang dicintai yang melihatnya Allah. Apapun, sekecil apapun, kalau itu dicintai, dia berusaha melakukannya. Kenapa? Dia menyadari bahwa dia dilihat, dipantau, diketahui. Bahkan terus berusaha meningkatkan dan memperbaikinya. Apapun yang dibenci Allah, berusaha dihindari, berusaha dijauhi, berusaha dihapus dari kehidupannya. Makanya mereka kalau melakukan kesalahan, tangisannya luar biasa, walaupun itu kesalahan yang kecil. Kenapa? Kesalahan dengan keyakinan dari mereka bahwa mereka diketahui. Kalau kita melakukan kesalahan dan kita diketahui, akhirnya kan apa? Malu kan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan enggak diketahui, kita masih bisa mengelak. Masih bisa mengatakan tidak, masih bisa mengatakan kalau itu kesalahan, bukan sengaja dan semisalnya. Tapi kalau kita melakukan dan diketahui, kita enggak bisa ngelak. Sengaja atau tidak, yang melihat itu pasti tahu. Nah, mereka seperti itu. Karena mereka selalu meyakini dilihat, dan itu ada dalam hati dan pikiran mereka, sehingga ketika mereka melakukan, oh, tangisannya luar biasa, walaupun kecil. Tapi kalau orang yang selainnya, enggak. Nah, itu para ulama akhirat, dawamu muraqab. Nah. Kemudian yang kedua, wal muhafazatu ala khaufihi fi sa'iri ahwalihim. Menjaga rasa takutnya di setiap keadaan. Jadi di setiap keadaannya. Baik itu makan, baik itu minum, baik itu masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bekerja di rumah, di luar rumah, di masjid, di musala dan lain sebagainya, itu selalu menjaga dan merawat rasa takutnya kepada Allah. Di rasa takutnya kepada Allah enggak pernah lepas dari setiap
keadaan dan perbuatannya. Karena itu kalau mereka melakukan apapun, yang ada dalam bayangan mereka itu bagaimana kalau itu terjadi kepada mereka. Menyembelih, kalau ngubur, kalau ini, itu bayangan mereka langsung menumbuhkan rasa takut. Kenapa? Memang seperti itu. Dirawat rasa takutnya kepada Allah itu dirawat di setiap keadaannya, gak pernah lepas. Mau dimanapun mereka, mau di rumah, di luar rumah, dalam pasar, rasa takutnya selalu bersama mereka, gak pernah lepas dari kehidupan mereka. Kalau kita kan mungkin waktu susah rasa takutnya ada, waktu senang rasa takutnya hilang. Seperti orang yang mabuk dan semisalnya, dia senang mabuk, rasa takutnya hilang. Enggak takut jantung, takut liver, ini hilang. Tapi kalau wis enggak senang, susah, iya. Aku isok-isok kena jantung, isok kena liver dan lain sebagainya, hilang rasa takutnya. Ada kalau susah, kalau senang hilang. Kalau mereka enggak, baik waktu senang, waktu susah, rasa takut selalu berada dengan mereka, bersama mereka. Kemudian wadawa musakina wal waqar wal khusyu' wal khudu' wa tawadhu' lillahi azza wa jal. Selalu tenang, selalu nyantai dalam setiap perbuatannya. Makanya yang diambil keputusan itu selalu tepat, selalu mengena. Karena apa? Diambilnya dengan ketenangan, dengan nyantai, nggak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Nah, kalau orang mengambil keputusan tergesa-gesa pasti nyesel, pasti. Kenapa? Nabi telah bersabda, al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari setan. Termasuk mengambil keputusan kalau terburu-buru dari setan. Penyesalan di akhir, ngambil keputusan apa? Misalnya kalau untuk anak pondok, berhenti mondok, enggak dipikir matang ke depan 2 tahun, 10 tahun ke depan itu gimana? Enggak dipikirkan. Dipikirkan besok, lusa, seminggu, 1 bulan yang akan datang. Enggak pikirkan ke depan. Berhenti. Berjalannya waktu, mulai menyesal. Dia menyadari ataupun tidak, dia menyesal. Orang menikah, ambil keputusan cerai dengan tergesa-gesa, tidak dipikirkan matang-matang nanti gimana, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Karena kehidupan terus berjalan, enggak dipikirkan matang-matang, bakalnya menyesal. Ya kalau ada kesempatan lagi, kalau enggak ada ya sudah, hilang. Nah, mereka para ulama akhirat ini mengambil keputusan itu dengan nyantai, dengan tenang, sehingga keputusan yang diambil itu matang, bagus. Kemudian khusyuk, khudu', tawadhu' lillah. Sifatnya mereka adalah khusyuk. Sifatnya mereka itu adalah khudu', sifatnya mereka adalah tawadhu'. Dalam setiap perbuatan, dalam zikirnya khusyuk, dalam majelis taklimnya khusyuk, dalam sholatnya khusyuk, dan dari perbuatan-perbuatan yang lainnya. Jadi benar-benar fokus dalam melakukan perbuatan yang dia kerjakan. Kalau itu wirid, khusyuk. Membaca, tidak mengetahui sana sini, yang dipikirkan dalam benaknya hanya wirid yang dibaca. Dalam majelis juga gitu, enggak mikirkan setelahnya majelis untuk opo ini, mangan opo dan yang lain sebagainya, yang dipikirkan majelis itu, fokus dengan yang dia lakukan. Setelahnya buyarnya beda lagi. Dalam membaca Al-Quran juga seperti itu, fokus dalam membaca, tidak yang lainnya. Kalau kita kan enggak, apapun itu saat melakukan fokus kepada yang setelahnya, sehingga yang kita lakukan ndang mari, tahlilan,
fokus kepada yang setelahnya. Berangkat teko oma, lapo tahlilan. Tapi ketika tahlilan dia fokus dengan yang setelahnya. Tahlilan rodok suwe. Suwe ini sih sing mimpin iki. Kakean tawasule macam-macam. Walimah juga gitu. Mikirkan setelahnya. Panganane engkok mangan ambek bojoku ambek anakku lek kurang ditambahi sekoe dan sebagainya. Ini dipikirkan itu. Yang isi kesuwen. Amin. Amin. Kenapa? Memikirkan yang setelahnya. Nah, kalau mereka enggak, ketika masuk dalam satu perbuatan tidak memikirkan yang setelahnya, fokus dalam perbuatan tersebut. Nah, itu khusyuk. Jadi benar-benar fokus dengan apa yang ya lakukan. Kemudian khudu' dan tawadhu' lillah. Ini sifat ulama akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat-sifat yang mulia daripada sifatnya para ulama akhirat sebelum Allah menjadikan kita ulama. Dan mudah-mudahan kalau kita dijadikan ulama, benar-benar ulama yang bisa memberikan kemanfaatan untuk diri-diri sendiri dan keluarganya khususnya dan umat Islam pada umumnya. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.